Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nama gue Raffi Indra Wijaya. Kali ini gue akan mereview atau ngasih tutorial vitamin untuk kucing. Nah, gue pakai Nutri Plus Gel, teman-teman. Nah, boxnya kardusnya seperti ini. Kalau mau baca, pause aja videonya ya. Gue putar-putar dulu, barangkali ada yang mau baca ya kan. Nah, tuh, ini cuma ini doang sampingnya. Ya, oke, udah ya. Nah, sekarang kita buka. Dan ini ada gambar kucing sama anjingnya gitu loh. Berarti bisa juga untuk anjing nih berarti. Dalamnya kosong, nggak ada apa-apa lagi. Dan ini dia bungkusnya seperti ini. Tuh, banyak vitaminnya ya kan. Dan ini harganya 110.000. Ada juga pasti yang beda-beda, cari aja di toko online ya teman-teman. Ada juga yang repack-nya kalau nggak salah 50 ribuan, cuman pas gue baca ulasannya di toko online ada yang bilang kok baunya sama kayak minyak ikan dan warnanya juga sama kayak minyak ikan. Jadi gue takut pas mau beli yang repack itu, jadi ya udah gue beli yang kemasan asli yang gedenya aja gitu. Nah, untuk dalamnya seperti ini teman-teman, warnanya kita pakai ya segini aja. Kalau vitamin ini biasanya gue gunain sih, gue kasih tiap hari ya teman-teman. Nah, segini aja cukup. Yuk, coba kita kasih. Nah, ini kucingnya teman-teman. Sorry ya, gue nggak pakai flash karena kasihan kena matanya nanti. Nah, ini kita giniin aja biar dia ngejilatin. Tuh, dia pasti suka teman-teman. Nah, sampai dia berhenti ngejilatin baru deh, biar benar-benar habis dijilat. Dan nggak usah takut ya, nggak usah takut tangan kita kotor kena kuman. Karena gue udah pernah bikin video juga soal kucing di agama Islam dan soal perihal Nabi Muhammad juga gitu loh. Jadi kucing itu ya bersih, udah gue jelasin lah di video itu. Teman-teman cari aja di video daily vlog gue, oke? Okay? Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, caranya, tutorialnya, dan infonya. Makasih teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan kucing-kucing kita sehat semua, panjang umur, dan juga pinter terus, nggak bandel ya kan. Dan dijauhi dari segala penyakit, oke. Makasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, bye, assalamualaikum.